Assalamualaikum. Honeymoon di Bali. Welcome to Bali. To be everything, now that mean nothing. Thought this was poker with the cards up, but we were bluffing. I miss you, but proud. Won't let me tell you, thought that we had all the time, and I'm guessing the plans fell through. Yeah, we fell off, I'm gonna shoot the climb back. I paid 20 for that rollie, I just want my time back. Was wrong, so what I see now. You don't give a damn, I got you tatted. You took off before the ink dried. And now we are in back to Bali. In Batu Bali. Bye again. Piece of mean a piece I gave you. And a 10-11 crack a smile when things get painful. To the crack a smile when things get painful. Remember it. What honeymoon for? What honeymoon is? Honeymoon dulu. Apa hari manja-manja? Madu-madu bintang. Madu-madu bulan. Salah nih kan? Madu. Oh iya. Bulan madu. Kan madu bulan. Berarti malam-malam dong. Bulan mana? Oh iya, makan yang bulan kali kalau kalau matahari apa? Sun. Sunny sun kalau siang-siang gitu. Kali ya. Aku juga enggak ngerti esensinya apa. Iya, gua mau pingsan gitu. Jadi ini sebenarnya pemandangannya bisa dilihat di kacamata gue, cuy. Nah. Cuy di cucong enggak, cucemeong enggak. Nah, bekalnya kelihatan. Nah, kita baru beres makan. Gimana makanannya, sayang? Makanannya emang. Karena apa sih? Udang, sambal terasi sama ikan ikat pinggang. Ikan, kalau di Aceh sih namanya ikan cuale. Kalau bahasa Indonesia nggak tahu. Bentuknya benar-benar kayak ikat pinggang, makanya. Makanya masih sakit nih, kena. In the moments when I used to think that kalau di sisi itu, bukannya dan begini gitu. Nah, maksudnya ini. Aku tuh aneh terlalu MSG, cuy. Kan di endorse healing. Di endorse healing. Jangan lupa ya, healing ya. Ya, terus ini sebenarnya di kita nggak yang kayak honeymoon yang kayak orang-orang. Tapi ini kayak jalan-jalan doang. Kebetulan ini tuh tempatnya itu cuman setengah jam dari rumah. Setengah jam dari rumah ya udah. Om gue itu dia meeting dan cara ngeliat kita di rumah doang itu, karena ngeliat kita di rumah doang ya udah ajakin kalau mau ikutan ayo. Dari sini suka gak enak ya kita ikutan. Jadi kita ini sedang di Tapak Tuai. Nah di sebelah sana itu ada tapaknya. Nanti gue liatin video tapaknya di ujung sana itu naik gak jauh berapa meter ya? Seratus meteran. Daki dikit, tapi benar-benar worth, bagus. Cing, makan aja, Cing. bagus. Nah, jadi ini honeymoon pertama. Jadi apa sebenarnya honeymoon? Honeymoon itu, cing makan lagi. Iya, ikannya masih banyak. Ya, ikan favorit gue dimakan kucing, ikan tali pinggang. Udah gak apa-apa, berbagi sedikit. Jadi gimana pengalamanmu pertama kali ke Tapak Tuan ya? Ini lagi mendung. Kalau untuk foto memang, kalau mendung tuh awannya kurang bagus untuk foto. Cuman kalau untuk menikmati suasana, mendung tuh asik banget, cuy. So, let's visit Aceh now. See you guys. In the next video. Yeah. Jatuh dah. Subscribe, like, comment, and bam. Aku udah pulang. Bosan. Oh iya, lupa. Sendalnya lupa.
Jadi kita masing-masing bawa sendal. Oke. Bayar sama. Oke. Itu saya plastiknya deh. Sebenarnya tempat parkirnya cukup lah ya. Ini ada di sini warung-warung kecil. Itu juga ada tapak. Nah, tadi kita duduk di atas sana. Di belakang gedung ini. Bangunan ini, nah di situ. Tadi duduknya di situ. Now it's Ini ya, macet dulu. Mau ke masjid dulu. Terus jemput kacut. Jemput kacut yang bawa kita ke sini. Ini jalanannya sedikit doang sih, cuman sampai gapura itu doang. Terus jalannya langsung bagus kok. Don't worry. See you in the next video.